ya. Ya udah. Bu. Aku ke masjid dulu ya. Aku pasti bangunnya kesiangan ya, lagi. Iya, maaf enggak bisa bantu. Apa-apa, udah sana cepat. Kakak, gimana daun pandan kita? Maaf ya, yang ketiduran dari abis asar tadi. Iya, Yang. Ini pupuknya lagi kakak ganti. Kadang aku merasa kasihan dengan Eyang, sikapnya yang selalu memperlakukan tanaman pandannya seperti orang yang sangat ia sayang, bisa kukatakan sudah berlebihan.
Sikap Eyang yang selalu berusaha bangun lebih pagi untuk merawat pandan dan sikap Eyang yang selalu marah besar jika kami lalai merawat pandannya bisa saja membahayakan kesehatan Eyang. Dahulu, Eyang tidak seperti ini. Semua bermula 5 bulan yang lalu. Ketika kejadian yang cukup pilu menimpa keluarga kami. Ayah, kita mau kemana sih? Ada deh, ya pasti adik senang. Iya nih, ayah main rahasia-rahasian ya sama kita adik. Iya nih. Pokoknya kalau adik gak senang nanti kita kuncin ayah di rumah ya adik. Iya ya, benar tuh. Selamat tahun sayang, Hari yang menyenangkan itu tiba-tiba berubah. Ya, penyakit ibu kembali kambuh. Kami pun memutuskan untuk langsung pulang dan membawa ibu ke rumah sakit. Kondisi ibu bukan semakin membaik, namun semakin buruk setiap harinya. Dan sejak saat itulah, hari itu menjadi hari pertama dan terakhir ibu mengunjungi kebun pandan yang diberikan ayah. Untuk menghibur dan menghilangkan kesedihan adik atas kepergian ibu, setiap hari yang selalu menghibur adik, salah satu cara yang untuk menghibur cucu kesayangannya tersebut adalah dengan cara mengajak adik bermain ke kebun pandan milik keluarga kami. Eyang mengajari adik untuk paham mengenai cara merawat pandan, mengingat pentingnya pandan untuk keluarga kami. Jadi kamu nanti kalau menanam itu awalnya kasih pupuk dulu, campurin pupuknya sama tanah. Nah, ya. Eyang, mata aku nggak bisa gerak, Eyang. Astagfirullah, kamu kambuh lagi. Iya, Eyang. Aduh. Bentar ya. Iya, Eyang. Buan, Eyang. Ambilin obat dulu. Nggak bisa gerak nih mata aku, Eyang. Semua bermula sejak ibu dan adik memiliki penyakit yang sama, yaitu miastenia gravis, sebuah penyakit yang menyerang saraf pada tubuh, dari saraf mata, tangan, pernafasan, hingga kaki. Ketika menyerang kelopak mata, akan terasa seperti ngantuk dan menyebabkan kelopak mata tidak dapat digerakkan. Ketika menyerang otot tenggorokan, menyebabkan tidak dapat berbicara. Dan yang paling parah, ketika menyerang otot pernafasan, dapat mengakibatkan ibu dan adik nafasnya menjadi pendek, hingga mengalami gagal nafas. Itulah sebabnya mengapa Eyang mencari informasi mengenai pengobatan untuk penyakit tersebut. Dan Eyang menemukan informasi bahwa pandan dapat mengurangi resiko kambuhnya penyakit miastenia gravis pada penderita. Oh, jadi daun pandan bisa mengatasi miastenia gravis. Ini dia obat untuk cucu dan anak-anakku. Akhirnya, aku dan ayah memutuskan mengajak Eyang ke suatu tempat yang mungkin bisa menyadarkan Eyang. Aku dan ayah sangat berharap di tempat itu Eyang dapat mengingat semua kejadian yang terjadi. Kenapa kalian bawa ibu ke sini? Udah ibu, kita jalan-jalan sebentar ya. Ibu, apakah ibu ingat sesuatu? Apa? Kita pernah kesini tepat 5 bulan yang lalu untuk berlibur sama aku, adik, dan kakak.
bisa seperti itu. Tidak, Eyang, yang bisa mempercantik istana pasir hanya ibu. Jadi adik bisanya membuat seperti ini. Eyang bantu mempercantik ya, agar seperti ibu. Eyang, adik bosan, kita main air aja yuk. Jangan, adik, nanti kalau terlelap gimana? Tidak, Eyang, adik bisa kok, ayo, ayo. Tunggu, adik. Pasir. Kita main air, adik. Eyang, Eyang, kita bikin istana pasir ya di sini aja. Tapi Eyang tolong anterin stoknya ya. Ya, jangan dong, adik. Lihat, itu ombaknya besar. Nanti kalau Eyang kesana siapa yang jaga kamu? Gak apa-apa, Eyang. Adik kan kuat. Tapi bahaya, adik. Enggak ya, kita ngomongin ya. Udah, adik diam di sini ya. Awas, jangan kemana-mana ya. Iya. Ayah mencoba menyelamatkan adik dan mencoba memompa jantung adik secara manual. Tapi tetap saja tidak ada respon sedikit pun dari tubuh adik. Eyang menangis terseduh-seduh karena sangat menyesal telah meninggalkan adik sendirian. Namun Allah berkata lain, adik sudah tiada. Adik meninggal tepat pukul 5 sore itu. Aja ya, adik pasti udah tenang di sana dan kita juga pasti ketemu lagi. Adik hanya butuh doa dari kita ya. Maafkan Eyang ya, maafkan ibu nak. Ibu hanya berharap bahwa adik bisa bersama kita lagi. Rasa pilu itu sangat terasa untukku dan juga keluargaku. Ya. Kejadian inilah yang membuat Eyang sampai sekarang begitu mencintai tanaman pandan. Karena tanaman pandanlah yang selama ini menjadi salah satu obat tradisional untuk penyakit adik, miastenia gravis. Penyakit adik yang sama persis dengan ibu, membuat Eyang tidak ingin kehilangan orang yang ia sayangi untuk kedua kalinya.